بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan Yuzril Iza, waktunya sholat witir dijelaskan setelah Isya, di penjelasan Buya kemarin begitu kan. Kalau misalkan sholat witir selesai sholat tahajud, gimana hukumnya? Waktu gitu. Sholat witir dimulai, iya, dari setelah sholat Isya, bukan diakhiri. Di awal waktu sholat witir yaitu setelah sholat Isya. Akhirnya ya fajar sampai subuh. Itu yang paling baik seperti itu. Jadi setelah sholat Isya, sholat sunnah biasa, kemudian nanti qiyamul lail di sepertiga akhir malam dan diakhiri dengan witir. Itu yang insya Allah paling baik. Karena kata Nabi, ja'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah akhir dari salat kalian waktu malam, yaitu salat witir. Tapi kekurangannya, kalau witir di akhir malam, itu tidak bisa baca surat tabarak di witir. Nah, kalau witir setelah Isya, salat sunnah, terus salat witir, tiga, bisa baca tabarak dalam serokaan witir itu. Kenapa? Karena surat tabarak itu dibaca malam. Sunnahnya tabarak itu, anjuran Nabi, dibaca malam. Tidak bilang subuh, enggak. Juga kata Nabi SAW, wadidtu an takuna hadhihi suratu fi qalbi wahid fi qalbi ahadin min ummati. Jadi saya sangat menyenangi, saya sangat suka kalau surat tabarak ini ada dalam hati semua umatku, setiap orang di antara umatku. Sehingga kapan bacanya? Itu di waktu malam. Artinya biasakan baca sebelum tidur tabarak itu. Bukan, nah, untuk melakukan itu kan harus witirnya setelah Isya itu. Kalau mau baca tabarak dalam witir. Kemudian nanti salat malamnya tidak usah witir. Artinya dan surat tabarak itu setelah salat witir ya. Misalkan kita salat Isya, pasca salat Isya baca surat tabarak kemudian witir. Jadi yang baik setelah witirnya surat bukan tabarak. Bukan setelah, pada saat sholat, dibaca setelah Fatihah. Misalkan baca surat tabarak ngaji di biasa. Luar, di luar sholat. Di luar sholat. Malam sebelum tidur. Tabarak itu sebelum tidur. Yang kata Nabi, suratun tukhasimu an sahibiha yaumal qiyamah. Jadi selalu membela orang yang biasa membaca. Jadi ketika malaikat, kata Nabi, ketika malaikat datang mau bertanya di dalam kubur, mau bertanya di sisi kepalanya, maka keluarlah tabarok itu. Ini jangan ditanya, mulutnya ini selalu membaca saya. Itu malaikat pindah ke samping tangannya. Oh, jangan, ini pegang Al-Quran, ini pegang saya selalu. Datang malaikat ke arah kakinya. Kakinya menjawab, ini kakinya ini digunakan berjalan, berdiri, membaca saya. Sehingga malaikat tidak bisa bertanya. Itu yang dimaksud dengan tukhasimu an sahibah. Sampai nanti atayid khilafullahu bihal jannah. Sampai Allah masukkan dia ke surga karena pembelaan surat tabarak itu. Lihiyal munjiyah. Tabarak adalah yang membuat seseorang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pemirsa penanya kajian Al-Qur'an yaitu hukum-hukum Islam. Monggo dipersilakan channel Catatan Sang Kiai untuk di-subscribe dan jangan lupa juga share. Bagi pemirsa yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi
ala